Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita update stok lagi ke Marno Jaya Motor ini bareng Pak Haji yang ganteng banget nih, stylenya hitam-hitam ini. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Semangat. Luar biasa ini teman-teman. Dua hari ini, kemarin dua. Masya Allah. Walau banyak kadang yang cerewet ya Pak Haji ya, tapi alhamdulillah habis guys, baru semua. Saya tadi dapat pen dari Purwakarta. Oke. Okay. Sudah berkunjung di sana enggak usah sebutin. Oh, ya. Oh iya dong ya. Tahunya mencok di sini tadi beli planter. Alhamdulillah. Langsung ditransfer bayar sekarang dibawa. Ada lagi yang kemarin LSX yang putih. Iya. Yeah. Dari Sukabumi. Sukabumi. Okay. Okay. Beli online udah dikirim udah nyampe. Oke. Okay. SSX juga udah, kristanya kemudian labu 3. Masya Allah, luar biasa memang Pak Jelek. Ada baru lagi, enggak mau kalah. Ini juga ganteng. Ini 2004 ada dua. Ada silver, ada hitam. Tuh, legendaris ini. Mantap. Arit apa? Tukang arit. Angon sapi. Angon sapi. Sekarang angon kijang. Nah, baru 34 tahun. 34 tahun. Legendaris. Itu udah digoyang ngalor ngidul begitu. Tegang aja. Jadi stok mobilnya banyak yang baru, mudah-mudahan. Banyak yang baru, betul. Bapak Ibu atau teman-teman semua yang support kita terus ya. Ya. Sehat terus, rezekinya lancar biar bisa silaturahmi dan beli mobil di Marno Jaya Motor, teman-teman. Pak Haji, ini udah nggak sabar nih bahas stok mobilnya. Betul. Bahkan ada yang 15 jutaan kata Pak Haji. Ada. Ya. Sabar guys, kita info alamat dan nomor telepon kita dulu nih Pak Haji. 0812 840 15. Okay. Alamat tidak asing lagi, Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148, dekat pom bensin Pol Tangan Pasar Minggu. Okay. Atau diklik di Marno Jaya Motor ada. Ada di Google Map Marno Jaya Motor, teman-teman udah langsung arah kemari. Pak Haji, untuk penjualannya gimana gitu? Cash credit kah atau dan sebagainya, boleh kita jelasin ke teman-teman? Alhamdulillah saya di sini melayani cash flow semua. Oke. Okay. Kredit itu pribadi. Ada yang kurang 10, ada 8, ada 6, ada 5, ada 2. Artinya teman-teman, kalau kurang 5 juta sampai 10 juta masih boleh lah bisik-bisik. Karena memang kelas kita ini ya. Kelas menengah yang pemula-pemula. Jadi pemula saya, maksudnya ini gimana? Oh. Ya, maksudnya bang, makanya saya spesial sini kan di Kijang ya. Aha. Kijang aja. Jadi saya bukannya nggak mau layani muda, tetap bisa. Semuanya saya layani. Mobil muda kadang-kadang juga ada teman-teman. Ada, bukan ada, bisa. Bisa ya. Mau pesan sendiri, bawa sendiri boleh. Boleh kredit. Teman-teman. Grand Max yang depan. Kredit nggak cash aja Pak, udah laku juga. Jadi tergantung ya teman-teman. Ada mobil-mobil yang memang tahun 2007 ke atas biasanya bisa kredit. Bisa. Tapi Pak Haji selalu nyarankan cash aja teman-teman. Betul. Kalau utang 5 juta, 10 juta sama Pak Haji aja. Udah biasa. Ya nggak ada bunganya ya Pak Haji. Oh nggak, malah diskon lunasin. Serius. Malah diskon, bukan ditambahin. Malah dapat diskon. Kalau dilunasin cepat ya Pak Haji. Betul. Siap. Pak Haji kita langsung aja. Ini udah nggak asal. Ini ganteng banget ini. Warna hitam. Ini saya punya lagi warna hitam. Kelas ini guys. Baru datang kemarin nih ya. Ini orien masih Pak Haji ya. Ori. Nih. Walaupun agak bule-bule iya, guys. Nih, ori semua. Nah, nih. Atasnya ini agak bule-bule tapi ini orien. Ini baru datang kemarin. Ini disarungin nih. Tuh lihat tuh. Oh, sarung. Tuh, sarung. Pajak 5 tahun panjang. Pajak 5 tahun panjang. Kalau ini gen terakhir, ini gen pertama. Oh, kita mulai yang pertama dulu dong. Oh gitu. Iya. Oh, ya udah boleh. Saya ya, juga boleh. Punya sabar. Kijang kapsul. Oke. 97 udah power steering, power window. Oke. Okay. Ya. Gak usah mahal-mahal. Ini tahun berapa tadi Pak Ji? 97. Oke. Okay. Kapsul namanya LSX. Ya, LSX. Udah power steering, udah tambahin power window. Oke. Okay. Pajaknya juga baru, masih panjang. Hidup. Hidup. Harganya juga harga hidup. Oke. Okay. Kalau kondisi sendiri juga ada bule-bule sedikit lah. Jadi teman-teman. Ini baru datang juga tadi. Masih ngaleng. Itu aja buluk-buluk itu ntar terima lagi. Jadi ini saya juga punya kijang kapsul yang harganya bersahabat. Berapa yang ini? Kalau posisi gini, 40 juta. Ayo model lawan. 40 juta. Kalau terima rapi, 45 juta. Oh, guys. Nah, kijang kapsul 97. Ini tipe yang tengah. Ini jadi kan ini. Ada SX, hidup. Ada LX, ada LSX, ada LG. Pasti hidup. Hidup, guys. Nih. Nah, mas sendiri alamat sini. Oke. Okay. Cinere. Siap. Jadi jujur nih, ini mobil semalam tawarin saya. Saya karena udah malam, jadi dibayar pedagang. Saya lebihin lagi 2 juta, biar denger coba. Baru semalam pagi udah lebih 2 juta.
Kelas ya. Guys, bentar dulu Pak Haji. Ini kondisi begini, ya. Chatnya begini 40. 40? Itu harga habis atau masih nego? Masih nego halus. Serius. Ketakut nanti yang lain mengiri. Enggak, ini berapa? Langsung nih. Coba-coba, ini mobil pertama, ini masih bulan kemerdekaan. Betul. Bulan Agustus. Kemarin kan promosi berapa kemerdekaan. Nih? Nah, ini berapa nih habisnya Pak? 38 dapat enggak? Lebih, Bos. Ini berapa? Kapsul loh. Iya. Kita habisin. Jadi bukan elek loh ini. Biar rame, biar okay, rame. Oke, berapa nih? Ayo 395 ya. 39 aja kan. Ah, udah bismillah. Bismillah. Ya. Biarin hidup ya pajaknya ya. Kalau di sana enggak tahu deh. Enggak tahu pajak punya ini. 39 juta teman-teman pajak hidup. Minusnya cat aja sini. Buluk. Buluk. Enggak, dalamnya orisinil. Dalam orion ya. Oh, orisinil lihat tuh, orisinil, Bos. Orion dan masih rapi. Orisinil. Rapi, Pak Haji. Betul. Oh, kelas ini, guys, kelas. Bungkus langsung buruan ini. Betul, betul. Laku nih, Pak Haji. 39 juta. Langsung transfer, jangan DP. Dalamannya. Jadi gini, jangan sih transfer, langsung bayar aja. Kalau nggak jadi, uang saya kembalikan, uang ganti ongkos. Insya Allah amanah, guys. Pak Haji amanah, teman-teman. Teman-teman boleh lihat konten-konten sebelumnya. Dan seperti Pak Haji, insya Allah amanah. Pembeli mobil di sini, teman-teman. Insya Allah. Ada dari Batam. Apa tuh? Kijang Algeek yang silver, udah DP 25 juta Bos. Oke. Ada di rumah mobilnya, silver warnanya. Minta gimana? Akhir ini, akhir minggu ini mau Jakarta. Udah. Oh, ditunggu? Tunggu dong, 25 juta. Udah dari. Dia takut saya jual. Pak Haji ini udah dari Sabang sampai Merauke nih teman-teman. Jadi aman, 34 tahun. Aman, nah. Aman. Pak Haji yang ganteng ini nih, biar langsung. Ya pajak kemarin saya beli mati 3 tahun. Oh ini pajak mati? Udah dibayar. Oh ini panjang? Iya tuh baru dipasang platnya. 29. Putih guys. Iya, 5 tahun panjang. Oke. Okay. Iya ini chatnya Orion berarti dong? Ori. Ya ada sedikit lain teman-teman. Enggak, sedikit sama atas boleh sama kap mesin. Oke. Kata faktor rusak. Belum pernah dicat ya? Iya. Ini kondisinya begini, pajak hidup. Ini dalaman juga ori ya, ori semua. Rapi. Ori, mobil belum saya apa-apain. Siap, yang ini ganteng banget juga. Warnanya pasti favorit juga, teman-teman. Nyari itu mumet ya. Ini Pak Haji kalau naik ini. Ini super duper ganteng. Tadi saya umpetin di rumah kan, sampai gue keluarin dari kandang. Oh gitu? Baru nyampe. Ini berapa nih kita kasih Pak Haji? Bicara apa adanya apa atau adanya? Rapi? Kita bicara apa adanya dulu, nanti rapi boleh. Kalau apa adanya 77 juta. Karena ini 2004 yang 1800 bensin manual. Oke, bensin. Gua jelasin sekarang. Okay. Bensin manual ya. 1800 ya. 1800. Oke, okay. Ini masih bisa nego enggak 77? Masih. Berapa bisa? Harga kemerdekaan 74. Ora. 75 ya. 75 dapat ya. Oh, bismillah. Aduh. Ganteng hitam. Banget. Siapa yang mau nyari hitam inilah. Warna hitam. Kilometer dikit, Bos. Baru 200 ribu sekian. Oh. 205 enggak salah. 205, bener. Kelas ini, guys. Tuh, teman-teman. Nih, warna sini nih ya. Warna sini nih. Guys. Belum saya cuci, belum siapa. Kelas ini emang Pak Haji nih. Biasanya orang mau pengen beli orisinil. Teman-teman boleh lihat 2004 ini, 1800 ini kalau ya. Berapa tahunnya lu anggaplah kemarin belinya 75 sekarang nggak bisa. Iya benar, jualnya 75 sekarang. Iya dulu iya, beli iya. 75 saya beli. Oke okay. Nah okay. Ikutin pasar rapi banget teman-teman karena udah pasar global. 75 memang kondisinya perlu pengecekan bulu nih kepanasan ya. Ah bungkus dah cepetan teman-teman. Sama Pak Haji gampang kalau teman-teman gampang. Uangnya belum cukup misal kurang-kurang 5 juta 10 juta utangnya sama Pak Haji aja jangan ya, sama leasing. Kalau 75 enggak ada orang tambah duit kebangetan ya. Pak Haji ini katanya nah, mobil ini murah nih Pak Haji, ini. Mobil ganteng ini. Ini ganteng juga nih. Nah, rapi loh ini. Sebenarnya bodi dalam orisinil. Orisinil bodi rapi, kaleng teman-teman. Cat baru dibangun habis 10 juta katanya. Oke. Okay. Kata yang punya. Pengapain nih Pak dicat mahal-mahal? Ini namanya Toyota Corona Absolute. Corona Absolute. Yang 1600, Bos. 1600. Bukan yang 2000. Oke, pelaknya nih. Juga ganteng nih. Tuh, teman-teman. Oke, ngaleng, guys. Bannya juga masih tebal. Masih. Pajaknya gimana, Pak Haji? Nah, ini bicara pajak. Nah. Pajaknya tidur 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ini per tahunnya berapa, nih? Tadi gimana? Satu total kurang lebih 6 juta. 6 juta. Karena ada pemutihan, nih. Okay. Mudah-mudahan nggak nyampe. Oh, oke. Okay. Boleh nanti teman-teman cek. Ya. Siap. Jadi, terserah mau keadaan begini atau terima pajak hidup. Oh, benar, benar. Pilihan teman-teman. Nah, ini mobil sehat. Mesinnya sehat. Oke. Okay. Tinggal power window masih. Oke. Okay. Karena ini mobil udah datang kemarin. Oke. Okay. Ini mobil minus pajak, kopi kondisi mobil rapi siap jalan, mesin aman ya Pak Haji? Mesin aman. Kita kasih harga berapa Pak Haji? Kalau keadaan pajak telat, 13 juta. Bukan 15, guys. 13 juta. 13 juta. Anggapnya beli 20. Kenapa gitu? Kalau 20 kan hidup berarti. Pajak ya?
Oh iya guys. Iya. Tapi gini aja guys. Karena di kemarin tukar tambah sama Krista. Oh. Udah pak mobil gini jadi dulu sih. Jadi tukar tambah boleh. Teman-teman. Jadi saya subsidi silang. Benar. Teman-teman mau jual kalo mobil. Kalau 13 juta boleh. Harusnya jadi tawar lagi pak. Udah 13 juta datang bungkus aja. Udah datang aja. Udah murah banget. Kita ke Kijang lagi nih, balik ke Kijang nih. Ini ada namanya jantan eksekutif. Jantan eksekutif. Kalau okay. Eksekutif, uh-huh. Ini pertama menang AC, uh-huh. Sudah double. Oke. Okay. Bawaan. Bawaan. Power Indo. Power steering tambahan. Power steering tambahan. Saya waktu beli nggak tahu lu udah power steering. Oke. Okay. Ya, okay. Karena power steering naik harganya. Oke. Okay. Siap. Jadi udah mantep banget nih mobilnya, yeah. Teman-teman. Dan masih rapi sebenarnya Pak. Cuman ini sayang, udah DP lah. Hah? Udah DP 5 juta. Udah laku, guys. Berapa nih Pak Haji lakunya? Saya jual kemarin 29 juta, cuman. 29 saya nggak tahu ada power steering. Udah DP 5 juta. Tapi masih ada lagi, jangan khawatir. Tenang. Atau kalau mau telepon WhatsApp aja setelah video ini tayang, siapa tahu. Yeah. Masih jodoh. Takut saya nanti ada yang ini kan nggak enak. Udah ini udah laku, Pak Haji? Kalau ini tinggal kirim. Oke, okay. Ini? Ini... kemarin saya jual, ya, udah dibayar lunas. Oke. Hari ini mau kirim ke Bekasi. Bekasi, dekat. Bekasi. Jauh banget. Tuh, mantep kan? Corolla. Corollanya punya ibu tadi. Ini okay. Tahun Toyota Corolla SCG. Mobil masih ngaleng, dalamnya ditek. Oke. Okay. Pajaknya ulang tahun sekali. Ini yang 1600 SCG. Oke, oke. Udah saya nggak usah malu-malu. Saya buka 39 juta aja, ibunya ada, no. Ibunya maksudnya? Oh, duduk. Oh, ada yang punya. Maksudnya gimana? Titip dagang? Iya, mau jual. Oh, jual ke Pak Haji? Iya, udah. Oh. Udah 39, bayar aja, Bu, ya. Udah, jangan malu, bayar aja. Ntar gue kasih yang all new, no. Pajak kepanjang. 39 juta. Masih dulu nego nggak nih? Dulu beli 50 dulu. Ini masih nego nggak, 39? Jangan, kasihan, Ibu. Oh, kalau mau jual, langsung, Ibu. Nego di pajak kali, ya? Enggak, ini sayang sebetulnya, enggak apa-apa. Cek ya. Unit ya teman-teman. Jadi ya. Ini Corolla SCG tahun 94. Tahun 94. Pajaknya ulang tahun sekali, saya hargain 39. 39, oke. Okay. Kalau nanti protes saya yang tanggung jawab. Oke. Okay. Oh, tenang aja. Siap, kita kemari. Kalau ini nih, ini memang nih harganya orang elit, mobil yang ratusan juta ini. Bang. Iya, ini namanya Mitsubishi L300, 2014. Okay. Yang dulunya bok kalau nggak salah ya, udah saya ganti pickup. Karena rubah bentuk aja 11 juta. Resmi karoseri. Resmi karoseri. Tapi harganya tentu sama. Oke. Okay. 110 aja, nggak usah lama-lama. 110 juta pajak. Pajak kiri itu udah semuanya tembus baru. Karoserinya teman-teman, bodinya juga rapi, bannya masih tebel-tebel. 110 masih nego. Oh masih nego. Udah, 100, saya mau ganti baju aja. 107 dapat. Udah datang aja. 2012 diesel ya. Unit dulu, test drive dulu, cek unit teman-teman. Siap. Belakang sudah laku, belakang. Sudah laku. Sudah laku, sana udah. Sudah laku. Berarti ke sana Pak Haji. Mana lagi Pak Haji? Oh ini ada barang antik lagi. Apa tuh? Kemarin yang HS siapa yang? HS lupa siapa ayo. Hah? Jiwan. Jiwan langsung terbang ke mana? Ke mana? IKM. Ikut upacaran. Oh mama. Upacara. Ikut upacara. Iya. Bener. Waktu itu saya punya Toyota Ace tahun 82 bukan? 82. 82. Orang Kalimantan yang ngambil. Beli online bos. Kelas. Bawa ke IKN. Tuso. Nah sekarang saya punya lagi. Ini 83. Pajak baru nih. Pajak baru. Pajak plakir semua baru. Pajaknya semua baru. Oke. Okay. Nah ini. Oh yang diesel maksudnya Pak Haji? Diesel. Bang Wiki yang saya diesel. Dong. Itu langsung terbang. Wah cakep banget itu. Berapa? 31. Iya. Ini cakep mobil kan? Kelas guys. Yang diesel kemarin udah laku ke Kalimantan. Udah sampai IKN. Mantap. Nah ini 82 diesel juga nih. Oh ini diesel juga lagi? Diesel juga. Kalau kemarin kan ganteng, kalau ini agak biru. Kalau yang kemarin rapi banget. Kalau ini, tapi masih orsinil juga. Mesin bagus ya Pak Haji? Mesin bagus. Plat kopling baru mau ganti nih. Oke. Karena lama dogrok. Oke. Tapi pajaknya hidup. Semua baru nih ya. Tuh, bulan 8 baru bayar. Oke. Kayaknya BD Pok. Siap. Nah, kalau keadaan buluk ini 29 juta. Rapi 33. Oke, gini, keadaan begini Pak Haji, masih boleh nego enggak dosa? Masih. Berapa Pak Haji habisnya? Aduh, diesel itu berat ya. Berat ya. 27 tapi dapat kali ya. Udah datang aja dah. Aduh, ini kompetin di dalam jadi enggak kelihatan. 27 juta. Guys. Wah, ini parisnya banyak, Pak. Nih, masih kaleng kan? Si kaleng. Berapa tadi? 40 ya? 39 tadi Pak Haji. Guys, okay. Ini penting banget. Teman-teman, ini Pak Haji Marno baik banget. Kalau teman-teman udah datang, udah cek unit, udah test drive, mau nego-nego lagi. Karibun saya jual berapa karibun? Yang mahal banget. Yang silver depan. Yang karibun, gua jual murah juga. Tuh. Berapa? 48 cuma. Tuh guys, Pak Haji mahal tuh. Mahal banget. Pak Haji baru lagi.
kalau teman-teman udah datang masih boleh nih gue nego lagi. Itu rahasia dagang. Iya. Apalagi kalau udah datang bawa duit ya Pak. Iya, betul, jangan betul. Pulang dong. Betul. Kita kemarin nih Cijang Grand Rover. Tahun 93. Tahun 93. Dalamnya masih orisinil semua tuh. Oke. Okay. Orisinil ya. Tahun 93. Masih. Ini bodi termasuk rapi Pak Haji. Ini udah four steering. Udah four steering. Asli, asli dari barunya. Oh. Jok okay. Masih orisinil semua. Jok masih orian. Ya. Pajak hidup. Mm-hmm. Pajak hidup. Pajaknya ya. Hidup. Udah four steering. Dapetnya udah sedan. Muci ya. Apa? Oke, okay, biar udah aja Pak Haji. Bodinya masih enak nih. Ya. Nah, kalau yang sana tadi kan 29. Yang sana 29, teman-teman. Nah, tapi sana kan 92. Oke, okay, 93. Ini 30. 30. Tapi kan masih nego. Masih. Apa habisnya Pak Haji? Ini power steering asli. 28. Kita samain aja ya. 28. Samain aja deh, 29. Ya? 29 apa 28? Ini 29 apa? Oh gitu. Yang ini 28. Kan ini 93. Oh iya, lebih muda ini. Oh iya, iya. Intinya datang dulu. Intinya datang aja. Teman-teman. Pak Haji baik, teman-teman. Datang. Percaya deh kalau udah datang masih boleh nego-nego lagi. Saya kita punya pickup nih. Pickup nih. Ini pickup tahun 90. Mm-hmm. Yang long. Long. KF 50 cc-nya 1500. Oke, okay, 6 speed lagi. Oke, okay, 6 speed. Pajak kiri hidup. Pajak kiri hidup. Mesin bandel long, pajak mesin sedo. Dijamin. Halus sekali. Kelas, guys. Tuh. Nah, kalau bicara pickup, tahun boleh tua. Tahun 90. Okay. Harganya mahal. Oh, kok gitu? Iya. Oh, masih ada harga, karena mesinnya bandel. Bukan, kalau pickup susah nyari, Bos. Oh, langka, agak langka. Kalau coba pickup. Kali ini tadi udah power steering 29. Ini masih standar. Oke. Okay. Saya minta 29 ini. Oh, long. 29 masih nego lagi? Halus. Oh. Kalau pickupnya terserang, bukan? Karena ini pickup nih, yang 6 speed, Bos. Habis-habisnya berapa, Pak Haji? 27 lah ya? Nah, kurang gopek. Saya kali ini nahan ini. Kali ini nahan, tidur aja. Pak Haji, 28 aja. 28 aja kasih. Susah nyari pickup. Udah 28. Ya udah 28 datang. Jadi kemarin saya bertahan 29 kalau dengar Bang Mikir langsung transfer duit karena udah lihat mobilnya. 28 Pak Haji. Tuh. 6 speed, 6 speed, Bos. Kelas ini. Nah, yang murah. Mau yang murah lagi. Ini mobil apa nih? Civic. Ini Civic LX. Tahun 88. Tahun 88. Platnya AB, Jogja. Pajaknya ulang tahun kalau nggak salah 3 kali panjang. 3 kali panjang. Ya. Ini pajak berapa Pak Haji pertama? Pajak 700. 700 ribu doang, murah guys. Oke, ini mobil untuk ganteng-gantengan bisa ini nih. Ini kalau di daerah Jogja ini pasaran masih 35. Jogja suka yang klasik-klasik. Banyak gini, nih, klubnya ya. Banyak nih. Iya kan? Mobil sehat, mesin sehat, audio lengkap. Oke. Okay. Hanya ini keriting-keriting. Okay. Kita bicara apa adanya. Ya. Bicara apa adanya, Pak Haji. 21 juta. Masih nego. Masih. 18 dapat. Lebih, Bos. Ayo, berapa, Pak Haji? Enggak ketemu ya. Berapa nih? Hah? Berapa nih? 19 tengah ya. 19. Habis 1000 aja, aku. 19 aja, Pak Haji. Hah? 19 dapat ya. Udah bismillah. Datang cek unit, ini teman-teman. Honda ya, Civic ya. Juta. Yang elek buat nih. Bapak ini Ibu di rumah. Lengkap nih. Ya. Wih, kelas ini. Kita ke sana, Pak. Oke. Okay. Yang warna biru, Pak. Warna biru. Warna biru. Warna biru ini cakep juga. Peleknya cakep punya Finestra. Ini tahun 91. Tahun 91, Kijang Super. Nah, dalamnya AC udah double, punya Finestra. Oke. Okay. Ini belum sempat saya rapiin. Ya kan, memang kemarin itu ketambah nih. Lampunya sudah grand, peleknya racing. Okay. Pajaknya tidur 3 tahun. Oke. Okay. Jadi kalau bicara apa adanya, nggak usah mahal-mahal nih. 23. 23. AC double, pelek okay. Racing, lampu grand. 23 juta. Iya. Yeah. Masih nego. Masih nego. Habis berapa? 20 yuk bayar. 21 udah lah. 21 datang. Udah 21. Ini Kijang loh ini. Datang cek unit dulu Bapak Ibu. Peleknya punya Finestra asli tuh. Nih. Wih. Nih. Wih kelas ini. Ya kan. Peleknya. Mantep, ya. Bannya juga masih tebal-tebal. Masih tebal-tebal. Di luar ada apa aja? Di luar udah habis. Itu? Oh mobil kita itu. Oke kita ke Kijang. Ini ya, ada Kijang guys. Nah. Ini Kijang. Ini Kijang semua ke sana ya? Iya. Masih. Kelas. Ada Espas. Ini Kijang apa nih Pak Ji? Ini Kijang Super jantan long okay. Tahun 89. Sedang udah power steering, pajaknya hidup. Oke. Okay. AC-nya udah saya perbaiki kemarin 1,8. Okay. Bodinya masih enak. Rapi masih. Keren. Harganya juga bersahabat. Berapa kita? Udah selalu 21. 21 juta. Masih nego. Masih pajak hidup. Berapa Pak Ji habisnya? 18 dapat. 19 setengah ya? 19 aja deh kalau gitu. Udah sama kayak ini aja ya? 19 ya?
datang cek unit. Udah ganti baju. Ganti baju. Untung dari yang lain nanti. Oh iya, dagang jangan okay, ini. Siap, siap, nah, siap. Kita kemari. Nah, ini Rover juga 93. 93. Dashboard 2 sedan. Okay. Kalau yang sana tadi udah power steering, ini belum. Cuma ini joknya ke depan semua. Oke, ini joknya. Pajaknya bulan 5, kalau nggak salah udah saya perpanjang. Kita bicara hidup aja. Kita bicara hidup. Yes. Kita sama ini sama yang sana tadi, 29. 29 juta. Ya. Itu 29 kan masih nego tadi ya? Masih. Habisnya berapa tadi? 27 ya? Ini kan sama 93 tadi. Tadi di sana berapa? 28. 29 juga. Oh iya, ya. 28. 28. Ya? 28 Haji. Oh iya. Iya, iya, iya. 28. Udah datang aja. Udah datang. Ini Pak Haji. Aduh, udah di DP tadi 5 juta. Udah laku. Saya jual murah. Kemana? Kijang G, 95, power steering, AC double. Tadi saya jual 35. Oke, 35. DP 5 juta tadi. Kemana nih? Orang mana? Dari Cibubur. Cibubur. Udah DP 5 juta barusan tadi. Oke, mantap. Laris, manis. Aduh, ini saya punya si cantik nih. Ganteng namanya ini. Toyota Corolla All New. Oke. Tahun 97, pajaknya 97 panjang. Oke. Ini mobil bulan lalu kan buluk. Masuk rumah sakit. Oke. Okay. Oh, ini lain. Kelas. Sudah berkelas. Harga tetap nggak naik. Berapa, Pak Haji? 37. Masih nego. Masih. 34 bayar. 97 nih. Ayo dong. Pajak panjang, Bos. Dapat dong. Kasih ya. 34 ya. 36. Ayolah. 97 ini. 35 bayar, Pak Haji. Hah? 35. Masuk mobil sedan. Ganteng guys, 35. Yuk, yuk, Pak Haji, kita kemari, 97 nih. Nah, saya punya ganteng. Kijang kapsul juga LGX. Kelas ini. Nah. Kijang LGX tahun 98. Tahun 98. Pajak panjang. Harga bersahabat. Iya. Murah nih. Berapa ini? LGX nih ya. Mobil siap jalan ya, guys. Rapi tahun ya. Tahun 98 pajak ya. Itu. Oke. Okay. Kalau di sono tadi kan 35, pajaknya belum tahu. Iya. Kalau ini yang jelas pajak hidup, mobil siap pakai. Pajak hidup mobil yang 1800 rapi. LGX siap pakai 56 masih nego lagi. Masih. Habisnya berapa? 53 dapat ya. LGX nih. Bayar 53. LGX nih, Mas. Dapat, Pak Haji. Aduh, LGX nih. Dapat ya. Aduh, mudah-mudahan. Ya, cepat-cepat. 98 nih ya. Cek unit dulu, tes drive dulu. Tuh. Teman-teman kurang-kurang duit dikit boleh utang sama Pak Haji. Nah, kita kemarin. Kemarin Kresta saya punya 5. Mm-hmm. Dari 97 sampai 2003 punya. Oke. Okay. Ya, ini saya tinggal satu nih. Oke. Okay. Ini Cijang Kresta tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Okay. Yang CC-nya 1800. Bensin manual. Bensin manual. Sudah happy. Ibu. Bodinya ngaleng kelas. Oke, ini mobil rapi dalamannya juga Orion yang 18 rapi. AC dingin ya, Pak Ji ya. Kalau nggak dingin jangan dibayar. Benar. Bannya juga masih tebal-tebal. Ini berapa nih, Pak Ji? 67. Masih nego dong. Masih. Habis-habisnya berapa sih? Yuk, 63 dapat nih kayaknya. Jangan 65 udah nih. Hah? 18. 64 dapat nih, Pak Ji. Ada bismillah lah. Bismillah. 64 ya. Nampak guys, bayar ya. Langsung. Kondisinya cakep, rapi. Ada espas nih. Kita bicara espas. Ini sebetulnya saya bilang mobil bukan laku. Udah di okay. DP kemarin. Oh, udah AC-nya saya betulin. Oke. Okay. Pintu udah betulin. Tetap karena yang beli ini belum biasa, nggak paham. Saya batalin aja, uang saya pulangin. Oh iya benar-benar. Kemarin udah cerita ya. Jadi ini kita bicara aja, udah jangan ditawar-tawar lagi. Nah. Saya jual tetap 26 pajak terima hidup, AC dingin. Ini yang borok-borok kita sul. Tahun 2004. Mesinnya halus dalam orsinil. Dah. Kelas datang cek unit masih nego nggak tuh? Mainnya kalau kesini beda lagi. Jadi Pak Haji teman-teman kalau udah datang cek unit udah tesnya beda lagi. Silakan dinego lagi tipis-tipis lah. Ini Kijang Grand Astra ya. Tahun 96 SG. Pajaknya ini tidur 3 tahun panjang. Oke. Okay. Dalamnya orsinil. Kalau ini Grand Astra yang SG nih. Oke. Okay, ya. Pak Haji. Masih enak nih. Kita bicara apa adanya ya. Kalau apa adanya udah gini 39. 39. Masih nego lagi? Masih. Berapa habisnya, Pak? 36 dapat lah ya? Enggak, ini 96 nih. 375 lah. 37 deh. Payah 5, ada 5. Udah bismillah aja lah, Bang. Lama-lama. Ya, datang ya, cek unit, tes drive dulu. Ini kondisinya rapih, teman-teman. Mobilnya, mesinnya jos, siap jalan. Sinistra tahun 96 yang 1800 SGX. Oke. Okay. Dalamnya ori. Oke, okay, benar. Cakep. Nah. Di luar masih ada? Di luar masih ada. Showroom sono. Di luar di ada rumah. Kijang Super, warnanya silver. Okay. Tahun 91, AC double. Okay. Mobilnya baru pajak baru bayar juga. Okay. Ada Super 91, teman mahal itu, Mas. Berapa tuh?
tahun 91. Mahal kalau Superman. Berapa nih? 33. Pak, 33. Nah. Nanti silahkan teman-teman. Ada di rumah. Nego lagi silahkan. Ada lagi LGX. Tahun 2000 yang 1800 bensin manual. Bensin manual. Warna biru. Oke. Okay. Saya buka sama. Berapa tuh? Sama kayak gini tadi. Presta. Berarti 65. 65. Habis-habis berapa tadi 63 ya? Udah datang aja. Datang aja dulu deh. Jadi ada RG, ada Krista. Oke. Okay. Warnanya biru. Oke. Okay. Apa lagi? Oke, okay, siap. Ada lagi? Luar masih ada lagi. Kalau yang yang ini apa namanya tadi itu udah ya ada LG 2004 warna silver tapi karena sudah ter-DP 24 juta mudah-mudahan jadi dong. Enggak usah ini. Tapi jangan khawatir mau datang lagi biji biru. Kayak biru okay. 2003. Oke. Okay. Pola sensor ada rak, ada tanduk plastik. Oke. Okay. Okay. Harganya melintir. Berapa? Ngapa menang kita ini aja? 77 juta dan masih nego. Karena menang ini, aksesorisnya enggak dapat pasti. Aksesorisnya banyak. Nanti sebentar lagi nyampe mobil. Okay. Yang penting telepon WhatsApp aja teman-teman, yeah. Apalagi Pak Haji juga sering update di YouTube-nya ya. Betul, betul. Marno MJM official. MJM official, betul. MJM official ada teman-teman untuk update hariannya. Yeah. Atau telepon WhatsApp aja Pak Haji terkait mobil yang mana teman-teman mau. Betul. Kalau udah datang cek unit insyaallah masih beda. Beda, udah ke sini udah beda. Nyatanya Abang ganti baru semua. Betul, kalau Pak Haji sehat terus nih. Alhamdulillah. Lancar penjualan semangat. Ya Pak Haji, semangat ya. Oke. Okay. Teman-teman juga sehat terus nih, rezekinya lancar ya. Amin. Biar bisa silaturahmi dan beli mobil tentunya di Marno Jaya Motor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.